Oke, teman-teman ini. Ya, ini Jetbus Jumbo ke bandara Pak Adi SE, teman-teman, JHP 069. Hari ini berangkat lagi ke bandara. Kemarin ngetrip pakai mobil ini, teman-teman. Jetbus 3 Plus Jumbo Mitsubishi Canter. Wah, mantap. Dadah Pak Adi. Nah, teman-teman, akhirnya kita dapat mobil spesial nih, yaitu mobil Pak Asep JH243, Pak Asep Sudrajat Pablo, teman-teman. Wah, keren. Tuh. JH243 ya. Toyota Hiace komuter tapi yang baru ini. Wah. Mantap. Spionnya dia model dop, bannya pakai wheel dop Toyota biasa bawaan, tangki bahan bakarnya untuk solar, pintunya sliding seperti biasa, liverynya Jekyll Holidays biasa JH243, teman-teman. Nah, teman-teman, ini juga drivernya namanya Pak Asep Abdurrahman. Dia ke bandara, teman-teman, dia JH119, jadi 119 ya, dan sama Toyota Hiace komuter, dia ke bandara, teman-teman. Nah, ini mobil kita ke Fatmawati, Pak Asep JH243. Mobilnya Pablo. Tuh. Logonya Jekyll Holidays di depan, Toyota, grillnya nomor lambung JH243, lampunya dah kinclong. Tulisan pariwisata ada. Di sini juga tulisan pariwisata nih. Pintunya dia sliding. Nomor telepon banyak banget ini yang keren di mobil ini. Lampunya belakang juga bersih. Nomor kir ya. Kemudian nomor polisi atau nomor plat nomornya D7696AT sampai 2027 JH243 nomor lambung. Wah, PT Jekyll Holidays. Wah, keren. Wah, itu ada premium tuh, Pak. Lagi. Nggak tahu mau kemana dia. Kayaknya jam berikutnya juga. Ngebantuin. Itu di depan ada bus Jekyll Holidays pariwisata, teman-teman. Entah dia mau pariwisata kemana. Medium Mercedes-Benz OF917. Sesama Jekyll, teman-teman.
busnya yang gede-gede 1626 gitu ya Pak ya. Nah ini OF917 teman-teman, JHP 033, wah jet bus 2 plus MD medium Adiputro. Pak Asep santai aja ya Pak ya. Ada ini Adiputro medium. Mau kemana? Jakarta gitu Pak? Jakarta gitu ini? Kayaknya Jakarta kayaknya. Bus 2 plus medium. Sambil jalan aja kita review ya. Oh, nomor telepon pariwisata, nomor lambung ya, sama lah. Oh, tulisan bus pariwisatanya. Tuh Jekyll lagi tujuan bandara kayaknya. Sama-sama berangkat jam 9. Klaksonnya OF917 ini galak juga ya Pak. Jadi kalau pas bunyiin bikin kaget orang depan. Yang saya juga udah rusak ini. Waduh. Mau ganti. Ntar ada uang aja. Iya Pak. Nabung dulu. Kemarin tuh Pak naik yang mobilnya Pak Adi SE tuh nyaman itu. Ya dong, nah, kita susul teman-teman si OF. Gak ada bapak tuh kalau di klakson. Gas lagi Pak. Kita sampai di rest area buat isi solar. Kita lanjut perjalanan lagi. Di gerbang tol Kalihurip Utama lagi. Ini enggak terlalu ramai. Aduh. Iya Pak, malah iya banyak pembangunan. Kalau lewat atas ya paling pemandangannya gini nih, langit. Enak sekarang. Enak ya Pak ya. Mereka lebih pilih transportasi tersebut ya Pak ya. Bisa sejam.
jam ya, dari Pak ya. Hmm, itu dia. Gerbangnya oh di sana. Kaget saya. Nih, ya tadi teh enggak ngetep. Oh, di sini gerbangnya. Oh, aku juga ngetep gratis. Asik. Tol itu berapa ya satu kali masuk tol itu ya, Pak? Keluar 16.000. 16.000. Tol lingkar dalam 10.500. Lebih murah sedikit. Bisa aja kita khawatir kalau ke sini. Oh, macet parah nih. Kalau jauh bisa kita lewat Tandea. Kita keluar Kuningan. Oh, lewat Tandea. Iya, Pak. Tapi kalau macetnya di situ. Kita lewat jam 8, jam 9 pagi. Wah. Iya. Masuk kantor. Oh, jadi udah enggak ada ya, Pak ya? Lewat pinggir bisa tahu. Lewat pinggir. Di sini macet banget. Macet sampai gerbang. Sampai gerbang. Nah, ini di sini. Oh. Wah, itu pernah 2 jam setengah tuh dari Cikuni. Wah. Kalau yang kecil seperti ya itu apa? Elep. Ada harga, ada barang, ada kualitas, ya Pak ya? Sampai sekarang. Kita masuk tol dalam kota Jakarta, tak lagi keluar di Cipete seperti biasa. Nah, ini udah exit di Cipete, tak lagi kita sampai di Pul Fatmawati. Premio. Ah, sampai juga.